untuk acara hari ini kita mulai dari kemarin tanggal 26 kita mulai pembukaan untuk persyaratan jabu hitam melaksanakan long march sejauh 350 kilo dari Magelang putar gunung Andong kembali lagi finish sampai Gerabak dengan tujuan akan membawa mental mereka supaya siap untuk menghadapi apa yang akan datang di kemudian hari dan untuk menciptakan pelatih-pelatih handal untuk peserta long march ini dari berbagai cabang ada Candi Mulyo, Bintaro, Gerabak, Muntilan, Manggoran dan Borobudur sejumlah 31 peserta untuk persyaratan long march dan untuk yang UKT pada 27 Desember diikuti oleh cabang Gerabak dengan jumlah peserta 45 personil terdiri dari sabuk putih naik ke sabuk kuning ke sabuk ungu sedangkan yang putih polos panjian persyaratan menjadi anggota Koski Kerasakti Indonesia. Kita juga di sini ada penyempatan sabuk dari kehormatan dari berbagai aliran. Satu dari Habido, yang kedua dari Yusika, dan ketiga dari Lindu Aji. Prastiono selaku ketua pusat dari perguruan Koski Kerasakti Indonesia dan kami basic kami adalah perguruan bela diri asli dari negeri ini. Kadang orang mengatakan Koski Kesatuan Olahraga Silat itu juga masuk tapi Kesatuan Olahraga Seni Bela Diri itu juga merupakan ciri khas kami. Perguruan bela diri Koski Kerasakti sudah ada 8 cabang selain di Mertoyudan, di Manggoran, Muntilan, Gerabak, Candi Mulyo, juga ada di luar kota di Kebumen dan di Surabaya. Dan barusan ini juga ada di Kota Magelang 2 kali, yang selain di pusat juga merupakan cabang dari pusat. Masing-masing dari kami, dari perguruan bela diri Koski Kerasakti ini, juga kita berafiliasi dengan perguruan di WUSU, yang kebetulan kita sudah beberapa menurunkan atlet yang langsung dipimpin dan dikelola oleh guru besar kita, Bapak Diko Sumarno. Khusus untuk keatletan, memang dari guru besar sendiri yang turun tangan. Sedangkan untuk secara klasik dari perguruan bela diri Koski Kerasakti Indonesia ini, masing-masing dari kita, ini kebetulan juga punggawa-punggawa dari masing-masing cabang, baik yang ada di luar kota maupun ada di kota Kabupaten Magelang. Saya kira apa yang saya sampaikan itu, ya sedikit untuk tujuan visi misi dari perguruan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah satu mengembangkan bakat prestasi para generasi muda agar tidak ada wadah tentang satu prestasi dan muri-uri budaya bahwa di tempat kita di Magelang ini di Gunung Kidar ini ada sosok guru besar Bapak Niko dan merupakan adalah tokoh bela diri asli anak negeri Kota Magelang dan perlu kita banggakan bersama ya jadi sekali lagi yang kedua, yang terakhir, dari generasi muda kita juga secara religius kita juga menyampaikan, mengajarkan bagaimana cara unggah-ungguh sopan santun itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Dan nilai edukasi di dalam kita memberikan suatu materi perguruan sangatlah penting dan menjadi pegangan kita untuk lebih memajukan perguruan bela diri Koski Kerasakti ini. Hal yang harus
saya sampaikan bahwa pembinaan untuk generasi muda, di samping kita dalam membina menjadikan calon-calon atlet yang berprestasi, yang nantinya juga kita akan menggandeng dari perguruan ataupun event-event lainnya, yang kebetulan di Indonesia ini sangat terbuka. Ada salah satu event baik di media massa seperti di One Red, MMA dan lain sebagainya, seperti di Muangtai, kita bisa masuk semuanya. Dan itu akan nanti kita lakukan. Yang sudah berjalan ini kebetulan kita baru masuk dalam wadah di Wushu Sanda, di pertarungannya. Dan untuk itu perkembangan-perkembangan seperti itu akan kita laksanakan dengan menggandeng. Dari tadi mungkin sudah bisa diperlihatkan ada beberapa tokoh dari perguruan lain yang juga bergabung di tempat kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menyalurkan bakat semuanya itu, agar generasi muda yang akan datang, yang memang ingin berprestasi dalam ilmu bela diri, bisa menyalurkan kegiatannya. Sedangkan yang kedua, dari masing-masing basic ini, secara klasik dan secara budaya, bahwa kita mempertahankan generasi muda harus menjadi bisa pemimpin. Menjadi pemimpin, salah satunya tahapan menjadi senior, seorang asisten pelatih sapu coklat, dan nantinya juga akan menjadi pelatih-pelatih senior sapu hitam yang nantinya akan kita sebarkan di penjuru tanah air, terutama di penjuru yang ada di Jawa ini dulu. Bagaimana kita mengembangkan dan memberikan motivasi, memberikan bimbingan pada generasi muda. Jadi itu dua poin yang penting dari tujuan perguruan bela diri Kusikira Sakti ini.